baru-baru ini kita ada satu convention Pakatan Raya di peringkat Selangor, dan ini disebut dalam dalam convention itu oleh pemimpin seperti Haji Mahfuz daripada PAS, Dr. Chen Manin dan YB Lim Kitiang daripada DAP. Mereka mengingatkan kita di PKR, Padi Keadilan. Ini memang satu pembersihan, tapi jangan ingat ini takkan berlaku pada masa depan. Sebab dalam parti mereka pun, dalam DAP dan PAS pun ini berlaku dulu. PAS telah kehilangan satu timbalan presiden dulu, dan beberapa tokoh yang tinggi yang telah dipengaruhi dengan apa-apa cara pun untuk tukar parti. DAP selepas 69, pada masa mereka menang dengan 15 ahli parlimen pada masa itu, hilang 5 ahli parlimen beberapa tahun selepas itu sebab ugutan dan rasuah dan macam-macam tindakan yang tidak diingini. Tapi mereka pun ada pengalaman itu, dan mereka menasihatkan memang kita belajar daripada ini, anggap ini sebagai satu pembersihan, ini proses yang akan keperkuatkan parti, tetapi jangan ingat ini takkan berlaku. Dan inilah mesej yang pokoknya, iaitu dalam budaya politik negara kita, dalam sistem yang sekarang dibentuk, dikekalkan oleh Barisan Nasional, inilah masalah dia. Masalah lompat parti dengan rasuah dan rugutan ini hanya akan berhenti kalau kita membawa satu reformasi yang menyeluruh. Kita mesti bawa satu demokrasi yang pulih. Hanya dalam keadaan itu saja itu akan berhenti. Kalau budaya sekarang, keadaan sekarang diteruskan, itu amalan ini memang tidak akan berhenti. Jadi itulah, so bagi saya itulah harus dari fokus kita, iaitu perjuangan kita, perjuangan bersama kita untuk membawa reformasi atau perubahan yang menyeluruh itu. Dalam bab lompat-melompat ini, kami di Perak, saudara-saudara Pakatan Rakyat, 18 DAP, 20 Keadilan, 21 DAP, 21 PAS, kami menyatakan dalam pilihan raya yang akan datang, sama ada negeri Perak ataupun pilihan raya ke-13, semua calon-calon yang dicadangkan oleh setiap Pakatan Rakyat, right? Calon itu mestilah diterangkan profil backgroundnya di semua, di secara terbuka di depan pimpinan Pakatan Rakyat. Mana kalau PAS ada 21 calon, maka saya terpaksa terangkan siapa mereka ini, latar belakang mereka, apa yang mereka boleh buat, supaya boleh dikritik oleh rakan Pakatan Rakyat kami. Likewise, kalau calon DAP juga akan terang, calon Pakatan Keadilan juga akan juga terang. Ini bagi membantu Pakatan Rakyat supaya tidak ada calon-calon yang akan meninggalkan. Alhamdulillah, untuk itu saudara-saudara kami di negeri Perak telah pun bersetuju supaya mana-mana calon yang dicadangkan dalam pilihan raya akan datang, hendaklah nama-nama itu didedahkan, dan kawan-kawan dalam Pakatan Rakyat bebas untuk mengkritik, yang orang ini kami dengar tahu dia ini ada affair, yang ini dia ni ada case, yang ini ada bankruptcy. Jadi bermaknanya ini akan memberikan kami ruang untuk mencari calon yang jauh lebih wibawa, jauh lebih bersih, unblemished candidate. Thank you.